Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi cara, yaitu bagaimana caranya memindahkan data ketika kita mau ganti HP baru, yaitu data kita dari HP lama kita pindah ke HP baru dengan cepat, atau mengkloning ya, berupa video, kontak, foto-foto, dan lain-lain secara cepat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui caranya, simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, inilah caranya kita mau mentransfer data kita ke HP baru atau kita ganti HP. Kita menuju ke Play Store dulu. Kita cari aplikasi namanya CloneIt. Nah, ini kita download lalu kita install. Setelah kita download, kita install, kita buka. Nah, setelah sampai di sini, CloneIt perizinan berikut menghidupkan atau matikan wifi, izinkan. Nah, ini sebagai pengirim ya teman-teman. Kita kirim. Kita klik pengirim. Ini izinkan. Nah, terus kita beralih ke HP yang mau dikirim teman-teman, HP barunya. Yaitu kita klik CloneIt. Ini sebagai penerima. Sebagai penerima. Nah, setelah terdeteksi, kita klik yang atas ini, yang Android Share 3396. Setelah itu kita tap to scan. Kita scan barcode-nya. Nah, setelah kita scan, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada permintaan teman-teman, kita izinkan. Nah, setelah itu kita klik saja kontak, aplikasi, foto, musik, dan video. Kalau setelan sistem kayaknya tidak perlu teman-teman. Lalu kita mulai. Nah, ini mulai memindahkan aplikasi atau kontak, musik, foto, dan video teman-teman. Kita tunggu. Nah, apabila aplikasi yang tertera itu tidak dipasang, nanti kita install kembali. Begitu teman-teman. Kita tunggu sebentar. Ini sedang mengimpor. Dan ini tinggal aplikasinya. Aplikasi, terus kita musik. Oke, setelah itu foto. Kita pindahkan fotonya dari HP lama ke HP baru. Setelah itu video. Oke teman-teman, inilah caranya memindahkan data-data kita dari HP lama ke HP baru. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah caranya memindahkan data kita dari HP lama ke HP baru. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, bahagia selalu, sukses selalu. Terima kasih.